Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengganti kata sandi akun Facebook terbaru 2023. Oke, langsung aja kita menuju ke caranya ya. Kita masuk dulu ke aplikasi Facebook. Setelah itu kita tap di bagian opsi lainnya yang ditandai dengan garis 3. Nah, di sini pilih pengaturan dan privasi. Terus pilih pengaturan ya teman-teman. Tap di bagian pusat akun. Tap kata sandi dan keamanan. Pilih ubah kata sandi. Pilih Facebooknya. Nah, sekarang kita masukkan kata sandi kita yang sekarang sama yang barunya ya teman-teman. Kata sandi Anda harus lebih dari 6 karakter dan berisi kombinasi angka, huruf, dan karakter khusus. Ya, sekarang kita coba masukkan dulu kata sandi saat ini. Terus masukkan kata sandi yang barunya. Tap ubah kata sandi. Oke, bentar, ada yang salah di kata sandi yang sekarang. Salah ketik. Oke, udah dibenerin semuanya, tap ubah kata sandi. Nah, di sini kita bisa pilih perangkat mana yang mau tetap login ataupun perangkat mana yang mau logout ya teman-teman. Kita coba tetap login aja semuanya, biar gak masukin lagi passwordnya. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengubah kata sandi Facebook terbaru 2023. Segitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!